Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita akan melihat cuplikan sinetron juara dunia yang tayang pada hari ini 7 Maret 2022. Kali ini Kenzo sedang membeli jajan di pinggir jalan setelah melakukan aktivitas ataupun berlatih bulu tangkis. Nampaknya tak disadari kali ini ketika Kenzo membeli jajan di pinggir jalan, Kenzo pun bertemu dengan cewek yang sebelumnya menabrak sepeda dirinya hingga terjatuh. Wah, kali ini tak menyangka Kenzo bertemu kembali dengan cewek tersebut. Namun nampaknya kali ini Kenzo pun lagi-lagi kehilangan jejak cewek itu. Wah, kali ini kira-kira apa yang akan dilakukan Kenzo ya guys? Karena kali ini pula Kenzo bertemu cewek itu kembali. Wah, makin penasaran ya guys dengan Akila Kalista yang akan bermain di sinetron juara dunia episode mulai hari ini nih guys. Kira-kira Akila akan berperan sebagai apa di sinetron juara dunia? Nampaknya kali ini Akila akan menjadi orang ataupun anak orang kaya nih guys. Karena seperti kita ketahui kali ini Akila mengendarai mobil mewahnya itu. Namun, apakah kali ini benar-benar Akila akan diplot sebagai antagonis atau justru sebaliknya protagonis? Wah, makin penasaran ya guys dengan akting Akila di sinetron juara dunia mulai episode hari ini. Makin penasaran dengan episode juara dunia spesial ada Akila nih guys. Jadi tonton terus sinetron juara dunia setiap hari ya guys, tentunya pukul 14.00. Kira-kira bagaimanakah keseruan pertemuan Kenzo dan juga sosok Akila ini? Makin penasaran, saksikan terus juara dunia dan sampai jumpa di video selanjutnya.